Usahawanan harus dilihat oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS sebagai kerjaya sepenuh masa, sama ada kecil, sederhana, besar atau peringkat multinasional. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ke arah itu PMKS harus meneroka pasaran antarabangsa dan tidak hanya domestik semata-mata. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, seiring dengan usaha penerokaan tersebut, kementerian dan agensi terlibat turut perlu memberikan sokongan dari pelbagai sudut. Dan saya ingin mencadangkan apabila PMKS ini mahu pergi ke peringkat antarabangsa, tentu mereka mempunyai sedikit sahaja dana untuk promosi di luar negara. Saya ingin mencadangkan SME pengurusinya ada di sini, menteri ada di sini, cari dana daripada kerajaan untuk pembiayaan mereka mempromosikan bahan-bahan ini atau bahan keluaran mereka ke luar negara. Program Madani Afiat yang diperkenalkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mampu menyokong agenda pemerkasaan kesihatan awam khususnya di negeri Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syahri berkata Selangor dipilih menjadi lokasi pertama bagi masyarakat mendapatkan saringan kesihatan untuk pencegahan penyakit antaranya melalui kunjungan rumah ke rumah. Sebanyak akan membantu kita terutamanya menangani aspek kesihatan awam dan pencegahan masalah kesihatan yang dilibatkan bersama-sama masyarakat. Ada beberapa agensi ataupun unit seperti Kombi, Hero dan sebagainya, dan di pihak kerajaan negeri kita ada suka ataupun sukarelawan kesihatan dan pelbagai yang lain, dan itu hanyalah sebagai katalis kepada usaha-usaha berterusan kita supaya masyarakat secara keseluruhan perlu terlibat sama. Dan saya ingat ini lesson learn yang paling besar ketika COVID-19, bagaimana semua masyarakat participate dan terlibat dalam aktiviti penjagaan kesihatan awam untuk diri mereka dan juga akan bagi efek pada yang lain. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Madani Afiat di Batu Caves, Gombak. Langsung di Dewan Rakyat Batu Caves, program berkenaan menerima kunjungan lebih 1,000 orang. Pelbagai acara diadakan seperti pemeriksaan kesihatan, permainan e-sukan dan jual-jualan.